Kita tidak bisa menafik dari realitas, Fatin Nura menjadi sosok kontroversial yang kini masih diperebutkan. Lepas dari kapan, di mana, bagaimana, dan siapa sebenarnya Fatin Nura. Sebagai orang Maluku, kita mesti bangga pernah memiliki sosok fenomenal yang berjuang berdarah-darah sampai mati digantung dalam cerita secara perjuangan rakyat Maluku bebas dari kolonialisme. Bila kita membuka lembaran tahun ini, maka Anda akan temukan hari Fatin Nura ke-25 akan jatuh tepat tanggal 15 Mei 2022. Menyambut masa yang dikenal sebagai hari penumpasan kelompok yang dinilai oleh Belanda sebagai pemberontak ini, maka keluarga besar Matulisi akan menggelar musyawarah besar pertama keluarga Matulisi yang akan berlangsung selama 2 hari di Kota Ambon. Suara keluarga Matulisi ini digelar untuk meluruskan sejarah mengenai keluarga besar Matulisi, bukan soal asal negeri pahlawan Thomas Matulisi atau yang kita kenal dengan Kapitan Fatin Nura. Soal asal negeri Thomas Matulisi, biar ahli sejarah yang akan membahasnya. Kita keluarga besar Matulisi yang sudah tercerai berai hanya berkumpul dan bersatu untuk meluruskan sejarah yang ada. Ijab Thomas Matulisi, perwakilan keluarga besar Matulisi saat menggelar jumpa pers di Kota Ambon kemarin. Dikutip dari laman Klik Maluku.com menyebutkan musyawarah pertama keluarga Matulisi yang akan digelar di Studi Sentral Universitas Fatin Nura Ambon ini, kata Thomas akan mengundang 9 negeri, yakni Ulawi, Maria, Itawaka, Sirisori, Tuha, Rasa Tarua, Kota, Nolok, Ulat, dan Negeri Wai. Pihaknya sebenarnya berniat mengundang semua negeri yang ada di Pulau Ambon, tapi karena keterbatasan, maka kami hanya mengundang 9 negeri saja, yang mana negeri-negeri ini masih ada hubungannya dengan keluarga. Pada kesempatan tersebut juga mengaku sangat menyayangkan dan menyesali perihal pahlawan Kapitan Fatin Nura yang nama depan Thomas Matulisi tidak pernah dicantumkan dalam sejarah bangsa ini. Yang lebih dikenal hanya gelarnya sebagai Kapitan Fatin Nura, tapi nama pendiri Thomas Matulisi tidak tercantum dalam lembaran sejarah. Padahal pahlawan-pahlawan lain nama aslinya justru dicantumkan. Hal ini yang coba nanti dibicarakan bersama keluarga Matulisi saat musyawarah nanti. Dalam musyawarah ini juga akan dirilis buku Thomas Matulisi, Kapitan Fatin Nura, dan semoga saja musyawarah ini akan bisa menemukan dan meluruskan sejarah yang selama ini selalu menjadi perdebatan di ruang-ruang publik.